Tertangkap warga saat membobol kotak amal masjid, seorang pria di Pati, Jawa Tengah diikat di pohon agar tidak kabur. Pelaku pembobol kotak amal di Masjid Jami Al-Amin di Desa Agung Mulyo, Kecamatan Juwana Pati, Jawa Tengah, tak bisa berkutik setelah ditangkap warga. Ia sebelumnya kepergok sedang mengambil sejumlah uang dari dalam kotak amal masjid. Pelaku sebenarnya sempat berusaha melarikan diri, namun karena panik, ia terjatuh dari motornya. Tak ingin pelaku kabur lagi, warga pun mengikat pelaku di pohon dan kemudian melaporkan kasus ini ke polisi. Dari dalam tas pelaku ditemukan satu obeng dan linggis berukuran kecil yang diduga digunakan untuk membongkar kotak amal.